Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau share cara membuat logo breeding. Nah, di sini saya coba bikin logo breeding untuk KL Breeding. Yang pertama, untuk referensi, kita coba search kenari. Di sini banyak sekali gambar-gambarnya. Saya udah coba pilih salah satu yang seperti ini yang harus kita persiapkan. Anda bebas mau pakai foto kenari kesayangan Anda sendiri atau juga mau cari referensi-referensi dari tempat lain atau dari googling. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah fontnya. Jika Anda kesulitan untuk font, teman-teman bisa cari di dafont.com. Ini free, kita bisa cari sesuai dengan selera kita. Di sini banyak sekali kategorinya. Yang perlu kita lakukan adalah misalkan tinggal kita klik aja misalkan fancy. Nah, di sini nanti akan muncul macam-macam font model teks yang bisa kita gunakan. Oke, kita mulai aja. Pertama saya mau print screen gambar ini untuk sebagai referensinya. Kemudian kita buka Corel Draw. Di sini kita akan membuat logonya menggunakan Corel Draw. Di sini saya menggunakan X7. Oke, ini dokumen. Saya coba A4, landscape, kemudian 300 dpi, CMYK. Kita oke. Oke, coba landscape-kan. Kemudian kita pastikan. Oke. Saya mau coba crop. Ya, seperti itu. Kemudian saya mau menggunakan virtual. Oke. Kita gunakan gambar ini sebagai malnya ya. Kita mulai menggambar di sini. Oke. Mengambil keseluruhan dari si postur burung. Sepertinya akan lebih mudah untuk dipraktekkan nanti oleh kawan-kawan. Kita bisa menggunakan foto-foto dari koleksi kita sendiri. Perlukan sedikit kesabaran sih, tapi kita harus bisa menikmati prosesnya karena hasilnya tergantung ketekunan kita. Kalau misalkan ada kita salah menentukan titik, tinggal di Ctrl Z, kemudian bisa melanjutkan gambar lagi. Oke, terus kita akan terus. Kita coba percepat ya. Oke, ya.
Semakin detail, semakin bagus. Oke, saya close. Oke, itu pertama. Kemudian kita coba bikin matanya. Bagus ya matanya. Serem ya. Oke. Sekarang kita tulis. Dan kita coba masih nanti dulu objek manajer bisa dulu coba
Oke, ini dia. Fontnya. Coba di sini. Mana nih? Bagus ini. Saya sih suka ya. Saya selalu terbiasa untuk menyimpan gambar asli sebelum saya melakukan edit-edit. Coba taruh di huruf B nya mungkin cocok, sebagai cocok apa di mana ya, atau di mana, atau kita bisa balikin deh. Coba taruh di E, di middle ya, mungkin bagus. Bagus lah ya, bagus aja deh. Saya oke. Udah gini nih, mau diapain? Tinggal kita warna.